telah disebis oleh mainan dari siapa tadi saudara? Melayang di udara. Ya disebis oleh mainan dari siapa tadi saudara? Jika tim si buat menang babak yang kedua. Yes, keras tadi dari. Jika tim si buat menang babak yang kedua. Yes, keras tadi dari 2-0. Dinyatakan out oleh tim garis. Bola berpindah ke tim Aur 1. Saksikan saudara. Iya, langsung smash keras tadi. Tidak mampu diantisipasi oleh nomor punggung 4 tadi dari Aur 1. Skor sementara 5-1. Ya, smash keras tadi nampaknya membuahkan hasil untuk pemain Sipak Junior. Servis dari pemain nomor punggung 3 tadi masih membentur bagian dari net. Saksikan saudara-saudara. Sehingga bola berpindah ke tim Aur 1. Cukup mematahkan langkah dari pemain Aur 1. Menambah angka untuk Sipak Junior tentunya. Gagal saudara-saudara. Permainan dipertahankan oleh Aur 1 tadi. Aur 1 servis. Jadi gerak tipu dari nomor punggung 7 tadi. Smash keras lagi saudara. Saksikan rally yang cukup panjang ini. Lagi-lagi smash keras dari saudara dari nomor punggung 8 pemain Aur 1. Masih bersama Aur 1 servis. Saksikan. Langsung disambar tadi. Semestri yang begitu kagok. Meski dalam tadi. Iya. Ternyata. Sama si kidal kita. Sibuk Junior nomor 7 kiri kanan oke bisa dimainkan. Sibuk servis kita saksikan saudara. Iya, smash keras tadi masih mampu dibuat hadir dengan baik. Masih bersama si buat servis kita saksikan. Tidak mampu diantisipasi. Dinyatakan out oleh hakim garis. Aur 1. 5-10. Lagi-lagi dinyatakan out, melebar meninggalkan lapangan permainan. Poin bertambah lagi untuk tim Aur 1, 6-10. Kita saksikan saudara, iya, smash keras tadi dari pemain Sibua masih jauh meninggalkan lapangan permainan. Sehingga bertambah lagi poin untuk Aur 1, 7-10. Iya. Masuk lagi saudara-saudara, poin lagi. Tampaknya permainan nomor punggung 5 kita saksikan saudara-saudara. Mes keras tadi dari pemain nomor punggung 10 oleh Sibuak sehingga memindahkan bola. Tidak mampu diantisipasi dengan baik tadi oleh pemain dari Aur 1. Poin bertambah lagi untuk Sibuak 11-8. Saksikan saudara. Iya. Mes keras dari nomor punggung 8 tadi tim Aur 1 sehingga bola berpindah lagi ke Aur 1. Aur 1 servis. Jadi ragu-ragu tadi saudara. Ya
3 poin lagi untuk Aursati. Antara Toser dengan penyerang. 10-11, selisih 1 angka. Persaksikan gerak tipu dari saudara. Masih mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain Aursati. Dari nomor 8 saudara-saudara, sehingga poin sama 11 sama. Aur satu servis, persaksikan saudara. Iya, gerak tipu tadi masih mampu diantisipasi dengan baik. Smash dari nomor punggung 9 tadi masih melebar jauh, meninggalkan lapangan permainan. Si box service. Ya, smash keras dari nomor punggung 8 tadi. Service. Saksikan saudara-saudara. Mes keras tadi saudara, masih mampu diantisipasi oleh pemain nomor punggung 1 tadi. Ya, poin lagi untuk Sibuak, 11-12. Sibuak servis. 12-15. Mes keras tadi saudara. Mas ringan terus saudara, mampu mengecoh langkah dari pemain Aursati. Smash keras terus saudara, sayangnya masih menyerang bagian dari net tadi, sehingga menambah angka untuk tim dari Super Junior. Skor 17-12. Masih bersama Super Service. Skorer mohon agak ke pinggir yang di papan skorer. Saksikan saudara, terjadi rally yang cukup panjang. Terjadi keraguan tadi pemain Sipak Junior. Ya, saksikan lagi-lagi terjadi keraguan tadi. Namun menyulitkan langkah dari pemain Aursati. Smash keras terus saudara. Ditunjukkan oleh nomor punggung 10 dari Sibuak tadi. Kita mampu dikembalikan dengan baik oleh pemain Aursati. Skor 18-13. Iya, ternyata tidak. Tidak, saudara. Smash dari nomor punggung 4 tadi. Cukup untuk mematahkan langkah pemain dari Aursati tadi. Sehingga skor bertambah 19-14. Sibuak servis, kita saksikan. Smash keras dari saudara. Nomor punggung 5 dari Aursati. Mampu memberikan permainan yang cukup. Menurut tadi. 15-19. Iya. Lagi-lagi smash dari saudara. Nomor punggung 8 dari Sibuak tadi. Aursati servis. Kesaksikan gerak tipu tadi saudara, masih mampu dipajang oleh pemain Aursati. Iya, tidak, ternyata mas tidak tadi bisa melewati net karena dibatasi oleh kawat berduri saudara-saudara. Aursati servis. Kesaksikan smash keras tadi, masih mampu diblokade dengan baik oleh Aursati. Bertambah nomor punggung 8 tadi bekerja sama dengan rekan yang nomor punggung 1. Lagi-lagi smash yang jauh meninggalkan lapangan permainan. Lagi-lagi poin untuk Aursati, 19-20. Aursati servis. Iya, poin untuk Sibuak 21-20. Smash yang berapi terus saudara, masih mampu diblokade. Terjadi kesalahan. Oh iya,
terjadi dari pemain sepak junior tadi. Sehingga bola berpindah lagi ke Aursati. Masih sama 21. Aursati servis. Masih membantu sepak servis, kita saksikan. Aursati smash keras dari Aursati tadi. Dapat dipindahkan lagi oleh tim dari Aursati. Mampu dikembalikan dengan baik oleh sepak junior. Sehingga masih sama skor kita pada sore hari ini, saudara-saudara, 22. Aursati servis tadi. Kita saksikan smash ringan tadi. Lagi-lagi gerak tipu dari Aursati. Dikembalikan dengan baik oleh sepak junior. Smash keras dari saudara dari Aursati. Tambah lagi poin untuk dari Aursati. 23-22. Nomor punggung 7 servis Aursati. Terjadi keraguan antar pemain sepak junior tadi. Smash keras lagi saudara dari Aursati. Poin lagi saudara-saudara untuk Aursati. Last one, 22. Nomor punggung 7 servis Aursati. Terjadi gerak tipu tadi saudara. Membantu bagian dari net tadi. Sehingga sepak junior servis. Saksikan smash dari saudara dari Aursati. Nomor punggung 5 memberikan permainan cukup menghibur pada sore hari ini. Kembali terjadi pertukaran pemain tim Aursati yang masuk nomor punggung 4. Ya, servis yang lumayan tajam sehingga bisa menumbangkan tim libero dari Sibak Junior. Poin 3-1. Sayangnya masih membentur bagian dari net tadi. Smash yang diberikan oleh Sibak Junior masih bersama Aursati servis. Aursati servis. Sayangnya tidak mampu. Kita saksikan jalannya pertandingan babak kedua sore hari ini. Langsung disambar tadi saudara. Memanfaatkan bola tanggung. Pengembalian dari sepak junior tadi. Aursati. Aursati servis. Dinyatakan out oleh Hakim Garis. Sibak Junior servis nomor punggung 10. Kita saksikan saudara-saudara. Smash tadi saudara dari nomor punggung 9 Aursati. Masih mampu diblokade dengan baik oleh Sibak Junior. Iya, dimatikan oleh Sibak Junior tadi. Mampu dipasang dengan baik oleh pemain nomor punggung 4. 49. Terjadi kesalahan teknis dari saudara. Saudara-saudara, sehingga bola berpindah ke tim Aursati. Poin lagi untuk Aursati 10-4. Aursati servis nomor punggung 4. Kita saksikan saudara. Membentur bagian dari net tadi. Ternyata cacat modal melewati area permainan lawan. Nomor punggung 8 servis Sibak Junior. Tipu dari nomor punggung 7 Aursati tadi saudara berhasil mematahkan langkah dari pemain dari sebelah tadi. Poin lagi untuk Aursati 11-5. Aursati servis nomor punggung 8 mengecoh langkah dari Lena. Angka untuk sementara. Iya, ternyata poin lagi untuk Aursati. Maaf, jadi kesalahan teknis. Aursati servis, disaksikan tidak mampu di masuk nomor punggung 5. Aursati servis. Terjadi gerak tipu tadi saudara, masih mampu dipaca dengan baik tadi. Lagi-lagi gerak tipu nomor punggung 5 Aursati tadi.
smash tadi saudara. Enam belas angka menunjukkan di papan skorer. Sibuk junior service. Nomor punggung 5 smash terus saudara. Tidak mampu diblokade dengan baik oleh pemain Sibuk junior tadi. Harus satu servis nomor punggung 1. Smash ringan tadi saudara. Semis yang begitu kencang oleh servis nomor punggung 7. Kita saksikan smash keras tadi saudara. Tidak mampu diblokade dengan baik tadi oleh pemain Aursati. 8-18 angka sementara menunjukkan di papan skorer. Sibuk junior servis. Smash tadi saudara. Usaha dari Aursati tadi membuahkan hasil sehingga merubah angka di papan skorer 19-8. Aursati servis. Bola tadi bagian bola tanggung tadi punggung nomor 8. Poin lagi untuk Aursati 29. Aursati servis nomor punggung 5. Kita saksikan saudara. 28. Terjadi rally yang cukup banyak dari saudara. Smash dari nomor punggung 4 tadi. Masih mampu diselamatkan oleh pemain sibuk tadi. Iya. Smash yang sangat keras dari saudara. Tidak mampu diselamatkan dengan baik. 21-8. Aursati servis nomor punggung 5. Terjadi kesalahan teknis dari saudara dalam melakukan servis. Sibuk servis nomor punggung 5. Kita saksikan. Smash dari tengah dari saudara. Smash dari tengah dari saudara. Tidak mampu diblokade dengan baik oleh pemain Sibuk junior tadi. Kita saksikan. Bola berpindah ke Aursati. Poin bertambah untuk Aursati 22-10. Aursati servis nomor punggung 9. Terjadi gerak tipu dari saudara. Merapikan. Smash keras dari saudara dari nomor punggung 9 Aursati. Tidak mampu dikembalikan dengan baik oleh pemain dari Sibuk junior tadi. Bagaimana tim dari Sibuk? Poin menunjukkan 23-11. Jadi gerak tipu tadi saudara. Saudara-saudara sehingga bola berpindah ke Sibuk junior. Cukup mematahkan langkah dari pemain harus tadi tadi. Sibuk servis. Kita saksikan bersama. Saudara-saudara. Ya, ternyata bisa diselamatkan oleh Aursati. Bola melayang di udara. Ya, disemis oleh pemain dari Sibuk tadi saudara. Bola melayang di udara. Ya, disemis oleh pemainan dari Sibuk tadi saudara. Ternyata bisa dimasukkan dari punggung 7. Nomor punggung 8 servis. Harus tadi kita saksikan masih mampu diblokade oleh pemain Sibuk junior tadi. Smash yang sangat tajam dari Aursati nomor punggung 5 tadi saudara. Ya, poin bertambah lagi untuk Sibuk junior 14-23. Smash dari nomor punggung 8 pemain Aursati tadi tidak mampu diblokade dengan baik oleh pemain Sibuk junior. Sehingga poin sekarang sudah last one. Aursati servis nomor punggung 8. Gerak tipu dari saudara.
Sibak Junior servis nomor punggung 7. Nampaknya game point saudara-saudara. Iya. Kita saksikan. Iya, ternyata smash keras tadi saudara. Babak yang kedua ini dimenangkan lagi oleh tim Aur 1. Masih bersama Aur 1 servis. Kita saksikan. Smash tadi saudara. Dari nomor punggung 7 Sibak Junior tidak mampu diblokade dengan baik oleh nomor punggung 4 dari Aur 1. Iya, poin masih sama. Sibak Junior servis, kita saksikan. Iya, bagaimana? Terjadi keraguan dari poin saudara. Poin bertambah lagi untuk Aur 1. 2-1. Masih yang begitu lembut oleh punggung Sibak Junior servis, kita saksikan. Smash dari saudara tidak mampu diblokade dengan baik. Aur 1 smash dari saudara tidak mampu diblokade dengan baik oleh pemain dari Sibak Junior tadi, sehingga bola berpindah kepada Aur 1. Aur 1 servis. Nomor punggung 4 di sana, kita saksikan bersama. Iya. Smash dari servis dari Sibak tadi. Bola berpindah lagi ke tim Sibak. Masih sama, 5 sama. Sibak lakukan servis nomor punggung 7. Terjadi gerak tipu dari saudara. Cukup menyulit, saksikan bersama. Masih membantu bagi tim yang begitu kencang namun tidak bisa melewati net saudara-saudara, sehingga bola berpindah ke tim Sibak. Poin masih sama lagi, 6 sama. Sibak lakukan servis dari, kita saksikan bersama. Iya, smash keras nomor punggung 7 dari Aur 1. Saudara, sehingga poin bertambah untuk Aur 1. 7-6. Dua, sehingga bola berpindah ke tim Sibak. Sibak Junior lakukan servis. 7-9. Dinyatakan out oleh hakim garis sehingga merubah angka di papan skorer. Nah, poin sementara 10-7. Aur 1 lakukan servis nomor punggung 7. Ternyata Sibak 8-10. Sibak Junior servis nomor punggung 5. Terjadi gerak tipu dari nomor punggung 7 Sibak Junior tadi saudara. Masih bersama Sibak servis. Nomor punggung 5 lakukan servis. Ayo Sibak semangat. Jika tim Sibak menang, babak yang kedua. Smash keras tadi dari. Jika tim Sibak menang, babak yang kedua. Smash keras tadi dari nomor punggung 8 Aur 1. Tidak mampu dikembalikan dengan baik oleh pemain Sibak Junior tadi saudara. Aur 1 11-9. Aur 1 servis nomor punggung 8 lakukan servis. Smash tadi saudara. Smash keras dari saudara dari nomor punggung 4 pemain Aur 1 kali. Nomor 4 dari Aur 1 sehingga menambah poin untuk Aur 1 12-10. Aur 1 lakukan servis nomor punggung 1, kita saksikan bersama. Terjadi gerak tipu dari saudara. Ini dimenangkan oleh tim Sibak, maka kita akan sama-sama lagi menyaksikan babak yang keempat. Terjadi keraguan pemain Aur 1 tadi saudara. Gerak tipu lagi tadi saudara. Langsung disambar tadi nomor punggung 4. Iya, poin bertambah untuk Sibak 12 sama. Masih bersama nomor punggung 2 Sibak Junior lakukan servis.
Semangat keras dari saudara. Nomor punggung 4 dari Aur Sati tadi tidak mampu dibelakangi dengan baik oleh pemain Super Junior tadi. Terjadi pergantian pemain nomor punggung 2 dengan nomor punggung 7. Aur Sati 15-12. Semester saudara. Servis kiri yang begitu kencang oleh kiri berhasil dari nomor punggung 7. Pemain Super Junior tadi. Nomor punggung 7 masih sama service. Lagi 13 sama. Semester saudara dinyatakan masuk oleh hakim garis. Terjadi kejar mengejar angka di papan skorer 13-14. Angka menunjukkan sementara nomor 5 lakukan servis Aur Sati. Sobat Junior lakukan servis nomor punggung 9 tadi. Smash yang sangat keras dari Aur Sati nomor punggung 7 tadi saudara. Tim out turun minum. Skor sementara menunjukkan 16-14. Terjadi kejar mengejar angka terpaut dua angka tersebut Aur Sati servis nomor punggung 9. Jadi gerak tipu dari saudara. Yang bola berpindah ke tim Sibuak sehingga menambah angka untuk Sibuak 15-16. Sibuak servis nomor punggung 8. Kita saksikan bersama. Smash dari saudara dari nomor punggung. Smash dari saudara dari nomor punggung 8. Tidak mampu dibelakang dia oleh pemain dari Sibuak tadi. Skor sementara masih dipegang oleh tim Aur Sati 17-15. Nomor punggung 7 servis. Saksikanlah. Smash tadi saudara. Terjadi keraguan pemain Aur Sati tadi. Sibuak servis. Nomor punggung 5 lakukan servis. Terjadi keraguan sekian saudara. Gerak tipu tadi saudara. Terjadi keraguan pemain Aur Sati tadi. Ternyata bertambah lagi poin untuk Sibuak. Bukan Aur Sati. Kejar mengejar angka saudara. Sibuak yang berpoin bukan Aur Sati. Sibuak. Skorer Sibuak yang tambah bukan Aur Sati. Nomor 8 kita saksikan saudara. Terjadi keraguan tadi. Nomor punggung 9 pemain Sibuak Junior tadi. Masih bersama Aur Sati servis. 19-17. Smash yang sangat keras dari nomor punggung 7 Sibuak Junior tadi saudara. Tidak mampu dibelakangi oleh pemain Aur Sati tadi. Skor sementara 18-19. Sibuak Junior servis nomor punggung 9. Smash dari saudara. Satu lakukan servis. Dinyatakan out oleh hakim garis. Poin bertambah untuk tim Sibuak 19-20. Nomor punggung 2 Sibuak lakukan servis. Babak ketiga ini bersama. Terpacu dalam melodi. Iya, ternyata poin lagi. Ini akan 4 babak. Masih mampu diselamatkan dengan baik dari saudara. Kita saksikan rally yang cukup panjang ini. Ternyata masih bisa diselamatkan tadi oleh tim Sibuak saudara-saudara. Smash keras tadi saudara. Terjadi gerak tipu dari pemain Aur Sati nomor punggung 5 tadi. Masih terjadi lagi tipu menipu saudara-saudara sehingga menambah angka untuk Aur Sati 21-20. Aur Sati lakukan servis nomor punggung 4. Servis yang begitu manis. Aur Sati servis. Kita saksikan bersama saudara-saudara. Masih mampu diblokade oleh pemain Aur Sati tadi. Sore ini saudara-saudara, babak yang ketiga ini
masih dipegang lagi oleh tim Aursati 23-20. Terjadi kesalahan rolling dari pemain sudah mengharapkan. Saudara-saudara, satu poin lagi akan dimenangkan oleh tim Aursati. Aursati akan membawa kemenangan pulang dengan masih mampu diselamatkan oleh pemain Aursati. Saudara-saudara, nampaknya babak yang ketiga ini telah kita ucapkan selamat dan sukses untuk pemain dari